Untuk kandang RCG biarpun seadanya, tapi alhamdulillah udah menghasilkan burung-burung yang ya bisa disebutkan lah, bisa dikatakan berada di papan di tim papan-papan atas seperti Lorenzo, Red Bull, Argetti, terus Gesper, Seleb, itu sama itu burung-burung dari sini. Biarpun ya kandang seadanya lah, kayak gini sering kumpul-kumpul di sini gitu. Dekampul istilah cek Sunda mah, makan gak makan kumpul gitu. Wah ramai itu, oi. Oi, 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 jangan lupa like, comment, subscribe di Hobi Merpati Channel. Untuk tim sejarah RCG itu singkatannya dari Ranca Jigang gitu. Ranca Jigang Majalaya. Kalau untuk sekarang sih lapangnya di sini di RCG Paskun alias RCG Pasir Kukun. Terus RCG berdiri itu dari lapang sini, awalnya belakang pabrik itu dari tahun sekitaran ya 2015 lah. Tahun 2015-an kurang lebih. Kalau untuk pindah ke lapang ke sini baru-baru itu. Kalau untuk maskot RCG sih keseluruhan, kalau untuk sekarang yang masih eksis itu Panda yang punya Pak Guru itu tuh. Yang punya Pak Guru. Kandang ini sih yang khususnya di kandang ya, di kandang Mang Oang. Ini untuk mempersiapkan ke Bansel ya, mudah-mudahan pada sehat semuanya insya Allah. Ini Panesa. Pertama ini burung masih pijik, baru rampas. Burung hasil ternakan sendiri, ini ternakan Mang Oang. Darah-darahnya dari Mang Tabung ini. Tamung, Mang Tabung. Sama bapaknya dari Mang Godeg. Darah-darah Mang Godeg sama Mang Tabung. Untuk ini juara baru kebagian waktu PB. Di sini lokalan PB di kandang RCG Pasir Kukun ya. Terus kejagungan kemarin di situ cekek, baru nyampe kedua. Terus giringan ya kemarin hari Minggunya ini kebagian ketiga, alhamdulillah udah ada hokinya ini. Harapan ke depannya? Ya untuk harapannya ke depannya ya mudah-mudahan biar semuanya pada sehat lah, burungnya pada sehat, orangnya juga pada sehat. Ya ingin ikut Liga Bansel, mudah-mudahan bisa ke Liga Nasional gitu. Ya ini nama burung Pixen, burung sama masih ternakan di sini RCG khususnya, burung masih pijik ini baru beres rampas, mau rampas, burung ternakan sendiri ini bapaannya Kista, ini untuk indukannya sama dari darah-darah Mang Tabung. Untuk prestasi belum ada, ini masih belajar-belajar lah sambil ngementalan manuk, ngementalan burung. Untuk ikut lomba yang mudah-mudahan di Bansel minggu depan bisa lah ikut di Bansel ini, udah beres bulunya. Keempat ya, nama burung Judika ini burungnya ya semi, bisa disebut dikatakan semi, burung take over dari teman satu tim dari RCG.
ya lumayan lah, alhamdulillah prestasinya waktu di situ masuk 10 besar, terus jagungan di lapak saya alhamdulillah juara. Terus kemarin waktu giringan minggu kemarin di situ masuk 16 besar. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan lah kedepannya bisa berprestasi lagi di Liga Bansel. Ya ini nama burung bedil, kelabu terong ini. Burung sama ini masih take over dari teman satu lapang, namanya Mas Idil ya. Tapi darahannya ini dari Dadan Idola Simpang ini nih. Untuk prestasinya, dulu waktu Tabanas di Ciomas ya masuk kelima besar. Sekarang mau stabil, mudah-mudahan untuk di Liga Bansel ya bisalah bertahan kembali gitu. Belum stabil betul ini burung. Ya ini burung yang keenam, nama burung Wede. Sama ini burung berasal dari take over dari teman satu lapang, barusan ini baru 2 minggu lah kurang lebih pas ikut lomba kemarin di sayang, alhamdulillah prestasinya bisa kedua. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa bersaing di Liga Bansel atau lomba-lomba yang lainnya. Karakter burung ini semi, ini karakter burungnya.